Perpecahan terjadi di tubuh tentara Israel, mayoritas tolak kembali perangi Gaza. Dua perwira sampai dipecat hingga kalah lawan Hamas. Perpecahan akhirnya terjadi di tubuh militer Zionis. Kekompakan sudah hilang dan bahkan mereka menolak mengikuti komando atasannya untuk kembali menyerang Gaza setelah gencatan senjata usai. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan bagi pasukan Zionis yang menyebabkan dua perwiranya juga harus dipecat dan hal ini malah makin memperparah keadaan. Hingga media-media memberitakan jika Palestina lah pemenang sesungguhnya. Sementara itu, laporan dari media Israel, krisis kepercayaan tengah terjadi di antara anggota militer Israel atau IDF. Sebagian dari mereka menolak untuk kembali berperang. Media Israel telah mengungkap situasi protes dan ketidakpercayaan terhadap pasukan Zionis Israel. Hampir seluruh tentara di kompi militer menolak untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Perkembangan ini terjadi karena pemecatan dua perwira yang memilih mundur dari pertempuran ketika kompi militer dibiarkan tanpa dukungan tembakan di jalur Gaza. Yoav Zeitun, koresponden urusan militer untuk surat kabar Israel Yediot Ahronot, memverifikasi bahwa sekitar setengah dari tentara kompi tersebut belum bergabung kembali dengan unit tersebut setelah pemecatan kedua perwira tersebut. Para perwira ini bersama puluhan bawahannya menegaskan bahwa mereka tidak menerima dukungan tembakan saat menghadapi puluhan pejuang Hamas sehingga mereka mundur. Mereka akan dijadikan tumbal oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dalam pertempuran itu, pasukan mundur karena mereka tidak menerima dukungan tembakan yang diperlukan dari anggota IDF lainnya ketika berhadapan dengan puluhan pejuang perlawanan yang menyergap tentara tersebut. Insiden yang tidak biasa itu memicu krisis yang signifikan antara komandan kompi di satu sisi dan juga pejuang mereka serta komandan batalion di sisi lain. Petugas brigade mengakui bahwa pasukan tersebut dikerahkan dalam misi dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Setelah terlibat dalam operasi yang diperpanjang di wilayah Gaza tanpa istirahat yang cukup, mereka mengakui kejadian tersebut telah menimbulkan suasana tegang di dalam batalion. Sementara itu, pasukan Israel mengakui krisis yang sedang terjadi dan menegaskan bahwa tentara dari unit lain dikerahkan untuk mengatasi kesenjangan di perusahaan tempat insiden itu terjadi. Pernyataan tersebut menekankan munculnya krisis kepercayaan dan menyoroti terbatasnya kemampuan komandan batalion untuk mempengaruhi jalannya invasi. Gempar. Tiba-tiba Joe Biden mendukung Palestina di Gaza. Ada apa? Begini jawabannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi salah satu sosok yang paling disoroti sejak meletusnya serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober lalu. Dia menjadi sosok yang memberikan dukungan atas serangan brutal Israel ke wilayah Gaza itu. Lebih dari sebulan berlalu sejak serangan tersebut, sikap Joe Biden nampaknya terdapat sedikit perubahan. Selain itu, Joe Biden juga menyerukan persatuan Gaza di tepi barat di bawah pemerintahan Palestina yang bersatu. Lantas, apa yang mendasari dukungan Joe Biden terhadap Palestina ini? Dilansir dari laman Al Jazeera, juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yakin pendudukan kembali Gaza oleh pasukan Israel bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mendukung penduduk kembali atau pendudukan kembali militer Israel di jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir, menurut juru bicara Gedung Putih. Saat kita berjuang untuk perdamaian, Gaza dan juga tepi barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan yang pada akhirnya berada di bawah otoritas Palestina yang direvitalisasi. Ketika kita semua bekerja menuju solusi dua negara, tulis Biden di artikel opini Washington Post.
Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Tidak boleh ada pendudukan kembali. Tidak boleh ada pengepungan atau blokade. Dan tidak boleh ada pengurangan wilayah, sambungnya. Selain itu, Biden menyatakan bahwa ketika konflik berakhir, penting untuk mengangkat suara dan juga harapan-harapan rakyat Palestina serta mendirikan pusat pemerintahan setelah krisis di Gaza. Dilansir dari NBC News, Joe Biden juga merilis dua surat berbeda mengenai perang Israel-Hamas yang masih panas hingga saat ini. Dua surat tersebut masing-masing ditujukan kepada masyarakat Amerika yang pro-Palestina dan juga pro-Israel. Satu surat berisikan dukungan Biden terhadap Israel yang menyebut Holocaust sehubungan dengan serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di wilayah Israel Selatan. Selain itu, pihak Amerika Serikat juga akan terus memberikan dukungan berkelanjutan kepada Israel dan upaya mengembalikan tawanan yang diambil oleh Hamas. Sedangkan satu surat lainnya, Joe Biden fokus terhadap bantuan ke negara tersebut dan tidak menyebutkan Holocaust atau bentuk dukungan terhadap Israel lainnya. Dalam surat tersebut, Joe Biden menjelaskan bahwa pemerintahan bekerja sama dengan mitra-mitranya dalam hal bantuan untuk warga Gaza yang berupa makanan dan juga obat-obatan. Meski kerap mendapat kecaman atas sikap Gedung Putih yang merilis dua surat dengan penekanan berbeda atas hal yang sama, setidaknya hal ini merupakan kemajuan dari perubahan sikap Biden dalam menghadapi hal ini. Biden juga telah menyerukan agar Israel bertindak hati-hati dalam serangannya di rumah sakit Al-Shifa di Gaza, yang menurut Israel digunakan oleh Hamas sebagai markas militer. Pasalnya, akibat serangan terus-menerus yang dilakukan Israel sudah menyebabkan kerugian besar di wilayah Gaza. Selain itu, lebih dari 14.000 warga Palestina termasuk 5.000 anak-anak telah menjadi korban dari Zionis. Biden juga mengemukakan Gaza dan wilayah tepi barat yang sedang diduduki perlu disatukan kembali di bawah satu bentuk pemerintahan tunggal, yakni otoritas Palestina yang telah diberdayakan kembali. Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Tidak boleh ada pendudukan kembali. Tidak boleh ada pengepungan atau blokade. Dan tidak boleh ada pengurangan wilayah, tulisnya. Demikianlah ulasan mengenai penyebab Joe Biden tiba-tiba mendukung Palestina. Hal ini sangat mengguncang Israel.